kami dah kenal lama. Lebih kurang 10-11 tahun lepas. Dan masa tu saya meniaga lagi. Dan dia selalu datang kedai saya. Tapi saya selalu tak perasan dia. Dan sebab ramai sangat customer. Masa tu lah titik permulaan jumpa. Dapat nombor pun dia. Jumpa kat kedai je. Dia datang kedai saya. Main dia asyuk lah saya. Jadi untuk anak-anak, ada ketikanya dia beruntung apabila bapak dia berlayan dia apa kehendak dia, layan dia gurau-gurau pun semua kan. Tapi apabila tiba time belajar, itu no. Sebab Johan ada seorang ayah yang sangat-sangat garang. Entahlah, saya tak tahulah. Tapi dia nak tidur, dia kena setiap kali tidur mesti kena saya kena korek telinga dia. Itu saya tak tahu pasal. Tapi itulah pekerjaan saya setiap hari. Air favorite dia longan. Kalau boleh hari-hari saya buat air longan. Kadang-kadang kalau tak ada longan, dia minta juga lengan aku bagi. Saya tak pandang pada rupa, saya tak pandang pada harta. Pada saya, apa yang dibagi pada saya itu dah cukup sempurna dah. Apa yang ada pada dia dah cukup sempurna pada mata saya. Saya suka tengok bila dia tidur, bila dia marah, bila dia angin, bila dia gembira, bila dia happy. Saya suka tengok dia.